Belum puas menikmati keendolan dari sambal setan khas Lamongan, karena aneka menu di sini bervariatif abis. Mulai dari goreng-gorengan, bakar-bakaran semuanya ada. Ah, yang ketinggalan nih, ada terong-terongan dan jengkol-jengkol goreng ada juga loh guys. Kalau yang sebelumnya kita udah cobain aneka goreng-gorengan, saatnya kita move on ke bakar-bakaran dulu ya guys. Nila bakar di sini katanya endol banget karena sebelum dibakar dia digoreng dulu sampai setengah matang kayak begini. Baru deh ikannya dibakar dan diberi bumbu olesan kecap yang udah bercampur rempah-rempah kayak begini. Asli sih ini aromanya sedap pisan, biar bumbunya makin meresap kita oles ke setiap sisi ikannya guys. Wah, aroma bakarannya tuh menembus ke TV kalian gak sih guys? Andai bisa nyampe pasti kalian suka. Kalau udah kita plating deh. Yang kudu wajib dan kalian gak boleh lewatkan kalau lagi makan sambal setan itu adalah aneka sate-satean gorengnya. Wow, satu tusuk sate gorengnya montok-montok banget kayak gini nih guys. Ada sate ati ampla, sate kulit, sate usus. Langsung aja kita goreng bersamaan di dalam minyak panas. Ayo, udah deh, buruan ngaku. Siapa nih yang auto order online kalau udah ngeliat kayak gini nih? Wow, aneka sate-sateannya menggoda banget nih untuk dicocol dengan sambal. Kalau kalian tim sambal pedes atau gak pedes sih guys, karena di sini mereka menyediakan dua jenis sambal. Yang bisa kalian nikmati ada sambal setan super pedes dengan puluhan cabai rawit, dan sambal khas Lamongan yang rasanya sedikit pedas dan manis. Kalau kalian makan di sini sambal dona 8-nya bisa nambah sepuasnya loh guys. Wow, everybody, how are you? Ya, aduh, Mike, kita masih di sambal setan ala Lamongan. Nilainya lihat. Ini dibakar itu bumbunya udah juara banget nih guys. Coba ya. Coba ya guys. Yuk kita coba yuk. Kita nasi langsung kali ya. Boleh dong. Kita icip bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daging nilainya tuh lembut banget ya. Bumbunya gurih, manis dan sedap abis. Enggak. Bumbunya entar. Ini dia tidak hanya sekedar dibakar, tapi setelah dibakar dia dikasih bumbu lagi, dia oles bumbu gitu. Dan ikannya dia nggak bau amis sama sekali ya. Iya. Dan kita harus pakai sambal. Langsung kita sebor nih sambalnya ke atas nila bakarnya. Nah. Nih guys, kita langsung cocokin ke sambalnya. Tuh. Mari kita uwek-uwek lagi. Nih, lihat sambal ini guys tuh ya. Tuh. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Kui-kui! Gurihnya bumbu bakaran ikan ketemu dengan sambal yang pedes, rasanya tuh mau uwek-uwek terus loh guys. Emang sambal itu juara banget loh. Banget. Ini tuh walaupun pedes tapi tuh nagih guys. Serangannya tapi ancaman guys. Aku suka banget sama ikannya. Kacau. Ketambah dengan bumbu si ikannya tuh, dia tuh kayak dimarinate dulu ya. Iya, jadi tuh kayak meresap gitu loh. Kacau nih. Abis diserem sambal guys, ikan bakarnya semakin ganas banget.